Kan nanti setelah 17 Onya udah mulai lagu-lagu yang sesuai dengan hatinya ya. Up and down hati ya, lagi senang dia senang, lagi sedih dia sedih gitu. Maksud gue kalau bintang 5 ada Gilang Dirga. Ada Gilang Dirga, ada Irfan Hak, ada Kak Irfan, ada Betra sama Anet, terus ada Bella sama Anwar, ada MOP Manajemen. Ya pokoknya kita unspeak seperti ini gitu loh. Branding aja ya Allah. Pengen punya anak kasih gua pengen deh. Enak loh. Lo urusin bini lo mau lahiran nih. Oke, okay, thank you. Ya. Oke. Okay. Okay. Oh, jadi ini lagunya tuh agak slow gitu ya. Jangan. Gimana mana? Gimana? Nanti foto ya, mau iya dong. Ya, maksudnya foto sama Onyo, bukan foto sama ya, maaf ya, Allah. Selamat pagi. Wow, ini sekarang kita di rumah. Terus lagi siap-siap mau ke lokasi video klip. Nah, video klip Onyo ini memang sudah dipersiapkan untuk bisa segera rilis. Kenapa bisa segera rilis? Karena ini untuk menyambut hari ulang tahun Putraku yang ke-17. Jadi awalnya kenapa sih pengen lagu ini? Kepengen lagu yang ceria karena enggak kepengen kan nanti setelah 17 Onya udah mulai lagu-lagu yang sesuai dengan hatinya ya. Up and down hati ya, lagi senang dia senang, lagi sedih dia sedih gitu. Tapi kalau dia lagi sedih atau itu ya mungkin orang udah banyak tahu ketika nyanyi lagu melo Onya udah pasti kemakan banget gitu ya. Orang pasti banyak yang suka di situ, tapi kepengen di ulang tahun 17 ini jangan ada lagu yang happy dulu deh, jangan yang sedih-sedih terus gitu. Jadi karena abis itu udah ada lagu Baby Romeo iya. Dan yang lain-lainnya gitu. Jadi udah banyak antenya ya. Gimana Onyo untuk hari ini? Ya untuk hari ini Onyo persiapkan diri, nanti Onyo akan tunjukin yang terbaik buat kalian semua. Pokoknya Onyo kasih supaya kalian puas nontonnya. Siap-siap juga udah mau 17 tahun ya. Jadi karena ini matang sekali gitu, aku maunya matang banget untuk syuting video klip aja, karena melibatkan banyak sekali selebriti. Itu aku Onya tuh latihan sampai 3 kali ya. Padahal kalau syuting video klip gak ada latihan-latihan ya. Ini aku latihan karena run through, dan terus ada beberapa part-part yang udah diatur sama kita untuk bintang tamu yang hadir. Ini hanya sebagian saja, yang lainnya ada yang lagi di luar negeri nggak bisa datang. Wah pokoknya banyak ya, pokoknya happy banget hari ini, dan harus disambut dari pagi yang happy, senang, yeah, ceria, oh, karena kita mau video klip ya. Oke. Kalau hari ini konsep rambut Onyo kayak apa nih Uncle? Ya. Ini sakitnya. Yang lain. Rambutnya bakal dibuat berbeda ya. Dan berbeda ya. Kenapa Onyo? Sakit ya? Oh my god. Masih sakit banget. Rambutnya bakal dibikin curly hari ini ya. Kalau dari make up gimana nih Uncle? Hari ini make upnya lebih putih. Make up mah biasa aja, buat kulitnya lebih healthy, cover jerawat gitu aja. Natural ya. Cowok kan nggak mungkin mau dia pasang eyeshadow. Iya sih benar. Mata. Betul.
Farida hari ini kan udah tahu nih ada video klip. Betul. Katanya banyak artis-artis. Gokil sih. Oh my Gokil god. Gokil sih. Gue tuh unexpected akan sebanyak ini sampai Koben yang kayak ah, lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Oh my god. Diaturin. Gua kan cuma bilang, "Pak, kita butuh biar seru pesta, pesta ini." Konsepnya itu brainstorm sama tim sama segala macam. Jadi kayak banyak tim semuanya segala macam, Onyo sendiri porsinya justru ya kurang lebih 40-50% tapi didukung sama support system sama ini ibaratnya dia surrounded by certain people. Oh my god. Jaksel banget gak sih? Iya kan? Ya kan? Terus? Jadi dia bilang, "Oke, okay, kalau emang lu mau kayak gitu, gue provide." Oke, okay. Terus udah gitu pemilihan tempat. Gue mau klub. Gue kasih present klub kecil apa segala macem. Ya, karena kan bayangan kita kan ya udah party at 17 yeah. Gitu. Dikasih segede ini dong. Sumpah. Ada multimedianya. Nah, itu ada Jovan tuh. Jovan, unexpecting banget, sumpah unexpecting banget. Jadi kita pikirkan cuman kecil aja kan. Yeah. Maksudnya ya udah veteran sama certain people-nya berapa orang gitu, 20 intimate lah. Enggak dong. Sangat fantastis dan bintangnya semuanya. Sebutin dong, sebutin. Ya grade A. Maksud gue kalau bintang 5. Ada Gilang Dirga. Ada Gilang Dirga, ada Irfan Hak, ada Kak Irfan, ada Betran sama Anet, terus ada Bella sama Anwar, ada MOP Management. Ya pokoknya kita unspeak seperti ini gitu loh, dengan klub yang segede ini, dengan infrastruktur yang se-hype ini, lu bikin multimedianya, pokoknya kita bikin party di sini. Yes deh, gue sih cuma bisa bilang, enjoy the show. Di sela-sela make up, ayah menyempatkan untuk suapin Onyo ya. Oh, nggak sempet ya. Kalau nggak gini nggak makan ya? Kalau gini udah nggak makan. Hari ini Onyo makan apa nih? Ini mewah kita ya. Ini di mana tapi mewah. Hotel Mulia. Oh my god. Menggemparkan ya. Ya. Kalau makan disuapin ayah rasanya muat banyak kayaknya. Ya. Kayak enggak kenyang-kenyang gitu ya. Siapa sih, Ndi? Oh. Kalau ayah sendiri udah sarapan belum ya? Belum. Ya penting onyo. Penting dia rapi dulu. Kita aman. Oh, jadi inget Mami Nia ya. Makannya enggak bisa kalau enggak ada cukup. Oh, lama-lama udah tahu ya. Emang ini ada di vlognya? Ini ada di vlog ngomong gitu. Iya, ngambek dia ya. Gak ada kerupuk, gak mau makan. Oh. Ada orang di itu. Dia tinggi penontonnya Tania. Terus, ayah ini kerupuk buat Tania. Enggak, maksudnya kok orang-orang tahu. Oh, mereka mau main kerupuk? Enggak, maksudnya orang-orang kok tahu kalau Tania itu bisa ngambek kalau makan gak ada kerupuk. Oh iya. Udah nonton kan? Oke, ini sebelum mulai ya. Potong kuku Onyo dulu. Penyajinya harus bersih. Ayah sering banget ya Onyo kayak gini Onyo. Iya. Sebenarnya bundanya biasanya. Karena bunda lagi jauh. Kayaknya Onyo harus ke Paris dulu deh, gunting kuku sama bunda itu balik lagi. Benar? Enggak. Sebenernya juga Onyo ikut ke Paris kemarin. Tapi aku bilang, Onyo kalau dari sesuai, karena schedule Onyo itu sudah terdeadline ya. Maksudnya sebagian, kalau untuk kegiatan Onyo yang ininya belum. Kegiatan Onyo yang sudah diatur gitu,
Jadi dia bilang terserah Onyo, Onyo mau pilih yang mana. Jadi kalau Onyo mau ya ayo. Jadi bisa dimundurin schedule-nya. Kalau mau dia mau tetap. Tetap kayaknya. Dia mau tetap masuk di sini aja. Ya. Enggak. Beli. Ini apa yang kacamata lihat anjir Devina? Gak kelihatan ini. Baru aja gini. Oh my god. Bawa ayo foto dulu ya, bawa ayo. Oh my god, hai Aunty Marwah. Bajunya ada berapa hari ini, Onyo? Hari ini bajunya ada dua, dari Kak Ivan Gunawan. Oh my god, tetap ya best Kak Ivan. Hari ini juga banyak nanti artis-artis yang bakal disupport bajunya sama Kak Ivan. Oh iya? Iya dong. Ini coba baju pertamanya Onyo mana iya, sih? Mau lihat dong. Ini baju look pertama. Wow. Ini yang look pertama. Ini ya, berling-berling gitu. Iya dong. Yang kedua mana yang kedua? Yang kedua nah. Cakep banget ada detailnya. Apa detailnya ya. Coba? Cakep kan? Iya, oh my god. Wow. Jadi untuk hari ini dua baju ya? Dua baju. Okay. Thank you. Oh my god, baju you shining ya, Jo. Oh my god, coba-coba. Oh, gitu tadi ya, Nyo. Eh, dipakai sama Uncle Lidas kamu. Yo kan pinjem doang. Tes. Batasan ah, kemarin agak muat enggak. Yo, yo, yo. Jadi malah itu ya, Nyo, longgar ya. Sedikit pelan-pelan makainya, Nyo. Ini I lihat di wah, keren. Papap. Jadi lebih diajarin nama Uncle nih. Situ kan. Itu salah kan ada yang berkiri. Nah, kamu nyamperin aja ke si dancer yang freestyle sebelah sini gitu. Jadi biar jadi yang mana dulu yang freestyle? Yang sebelah sini dulu nih. Siapa sih? Oh nah, iya. Panduk. Bajunya. Siapa ada begitu? Kamu sana. Sa. Nyamperin yang freestyle. Kita ngajuk, Sa. Berarti Onyo nanti pas Uncle udah dari sini, kan Onyo kan ada gini nih. Nanti Uncle ikutin Onyo pas di sini ya. Yang nanti mana? Onyo berhentinya di sini. Yang mana? Dimana? Yang pas ininya. Yang pas. Dalam pesta. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Terima kasih Onyo. Pegang, pegang pala aja. Oke. Ya. Ya. Oke, first try yuk. Kita coba yuk. Sekali lagi yang pertama dari saya. Kita ke toko itu ya, Dev. Mau ke apa loh? 3, 3, 3.
Oke, di clear lagi areanya. Oke, ini lanjut take kedua ya, ya. Lanjut take kedua. Pokoknya tadi yang sibir dari bapak, kita kenal dulu dia, kita bisa tahu baru ke siapa? Ricky, yang kedua siapa? Ricky, nanti kita tengah lagi. Atau langsung tunjuk aja, kita lupa di foto. Kayak biasa. Thank you kalian. Semangat, 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 go, go. Bang, semangat, semangat, semangat. Bakar! Bakar! Gitu udah. Semangat, 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 yuk, yuk, bisa, yuk, yuk, 1, 2, 1, yuk. Bisa, bisa. Wah, kayaknya gue merinding loh. Gue ngelihat vibe-nya Jackson 5 sama Bruno Mars tuh gabung di situ. Dan aja bisa ngebawa ini tuh ternyata ya. Iya, kalau gue kan kagak ngerti. Dia tahu Jackson 5, apa Bruno Mars. Iya, iya. Jadi, oh iya baru harusnya seneng gitu. Tapi O-nya bisa ngebawain lagunya sesuai dengan ya memang lagi konsepnya lagi begini gitu. Iya iya iya, keren-keren. Si O-nya juga maksudnya dance-nya oke. Dance-nya laki, terus juga suaranya juga pas, tengilnya dapet. Nah, itu keren, top. Gua merinding aja ya Allah. Pengen punya anak kasih gua pengen deh. Enak lo. Lu urusin bini lu mau lahiran nih. Oke, thank you. Ya. Oke. Oke, thank you. Terus gue sudah melewati babak-babak, lo kasih tau gue aja, pokoknya di jam 2 ada apa, jam 3 ada apa, anak lo. Paling gue live Instagram kan. Minta tolong dong, ini gimana dia nangis nih. Gue gak ngerti, ya Allah. Aduh, gila deh. Tapi sumpah ini konsepnya bagus banget. Di saat yang maksudnya, Kak, ini ya. Jujur gue gak beres ya. Di saat yang lain tuh kepikiran bikin konsep apa, cita-citaan, segala macam. Dia masuk ke dalam ranah dance tuh, wah gila sih. Wah, keren. Onyo sih. Ini ide siapa? Lu? Iya, enggak. Kayaknya. Karena gini, gue tuh harus nyatuin ide sama apa yang anak gue pasti suka gitu. Minimal kalau sesuatu yang baru buat dia, tapi dia enggak berlawanan dengan diri dia. Betul, betul. Lu lihat dia enggak? Iya, ini banget kan. Auranya keluar banget di situ. Ya, kita tunggu nanti yang pas partnya sama Gilang ya. Let's go. Halo. Halo. Gimana nih? Ini udah keberapa kalinya sih jadi dancer Onyo di video klip Onyo? Video klip udah dua. Dua kali. Berarti ini yang kedua kalinya. Dua kali. Wow. Excited nggak sih? Excited. Pasti. Karena lagunya seru-seru semua. Semoga antar lagunya bisa trending lagi. Amin. Ada persiapan khusus nggak untuk hari ini? Hari ini persiapannya pasti secara cukup karena syutingnya bakal panjang. Terus tenaga pasti ya, kalau dancer pentingnya itu tenaga biar gak down. Bener banget, yes. Yang pasti persiapannya udah totalitas buat video klip ini. Wow, super. Keren banget, keren banget. Terus gimana? Tadi kan udah berapa kali sih take-kan ya? Udah 4-5 kali. Ada kesulitan enggak? Kesulitannya lebih ke stage sih. Iya, kecil guys. Beda sama konsepnya. Oh, 6 orang stage kecil. Oh, mungkin udah ya harusnya ya. Semoga dapat gede lagi, pandemi berakhir kita bisa konser bareng. Amin. Ditonton kalian semua. Oke deh, kita lihat nanti keseruan lainnya ya. Habis. Udah ready? Deg-degan aku. Oh my god. Tiba-tiba disuruh jadi bartender. Oh my god. Gue tanggal. Iya, semangat ya. Doakan ya. Doakan aku. Sekarang aku ini lagi mau syuting video klipnya bareng Onyo. Onyo, aku seneng banget tuh diajak video klip kamu, sumpah deh. Ya ampun. Sumpah dehnya gimana? Sumpah deh. Karena ini anakku yang paling baik, yang paling humble, amin. Yang sombong. Ini pas insya Allah nih karirnya menanjak terus. Amin ya Tuhan. Ya kan, kayak ayahnya nanti ya. Amin. Seneng banget terus. Gimana nih, aku ada persiapan apa sendiri gak sih? Aku persiapannya pada saat aku diminta sama ayah gitu untuk Beti mau gak jadi cameo-cameo gitu? Oh pasti, pokoknya kalau udah Ruben ajak buat syuting apa video klip, aku pasti langsung yes gitu. Padahal hari ini aku lagi liburan sama
anak istriku, aku langsung mengorbankan demi Onyo nih. Dan pokoknya buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Uncle. Indra Bekti Official, yes. Ya. Jangan lupa subscribe yang banyak. Terima kasih loh. Okay. Tapi kemudian aku tadi persiapan udah pokoknya tinggal ngomong kan aku karena dari luar kan dari hotel gitu terus nggak sempet bawa baju-baju sebenarnya. Aku suruh tim aku untuk ini bagus banget anak bener anak remaja kayak gitu yang benar ada konsepnya sendiri nggak sih iya kan katanya kan mau ikis-ikis gitu kan iya nah aku juga kayaknya udah di rumah udah punya itu punya ini sepatunya kembaran sama kayaknya juga ada kayak gitu yang benar Onyo kita kembaran tapi ini Onyo nggak pakai oh gitu gerakan kaki oh my god gitu Onyo ke kanan langkahkan ke depan dan bentuk perputaran sepanjang malam terus dansa sepanjang malam terus. Oh jadi ini lagunya dulu agak slow gitu ya? Gelang, ya kenapa lah? Gimana? Oh oke deh. Prediksi. Karena. Ngajarin aki-aki. Kalau aki-aki emang prosesnya agak lama. 2x24 jam. Ini namanya aki kan perlu disetrum yuk. Iya, itu dia. Oh, iya. Ini gimana nih bajunya? Tadi dari awal ada gini. Nah. Gini. Oh, gini-gini dia. Ngapain? Dia pada kagak bisa joget, sosokan pakai nge-cross lagi. Panjang banget. Iya, lenyengirannya. Gimana gak lupa lenyengir, woy. Bayu, bajunya bagus banget deh. Oh my iya, ini bajunya Ivan Gunawan, lihat. Oh my god. Gue dikejak kayak Miss Grand. Elsa kok gini dong muter tadi harusnya. Gak bisa tadi mau kepleset loh. Ya Allah. Sorry. Iya, ada ininya ada lidahnya. Kan baju udah buntut. Padahal kan kalau masang buntut dosa ya. Ini keatasin aja yuk. Ntar diomelin Igun. Iya deh, ditonton sama Uncle Igun. Iya, minta maaf. Ada Onyo. Masanya enggak pede sama pakaiannya, padahal udah cantik. Ngomongin lagi, Ben. Jamani sama program. It's okay, Onyo. Oh, wajar perempuan lah. Pasti kalau ada yang dikit-dikit menurut dia enggak bagus, ya pasti dia bilang enggak pede. Pede, enggak pede nih. Iya, ini pede. Bagus banget. Udah cantik. Baik. Rajin. Menurut mohon maaf itu kagak ada hubungannya sama yang pede-pedean gitu ya. Nyo ini Anet pertama kali untuk bantuin Onya bikin video klip. Iya, pertama kali Onya ada di video klip Onya. Karena biasanya duet, bener gak Nyo? Seneng gak? Kok masih kebawa gak kompak kemarin ya? Hah? Oh masih kebawa iya. Enggak. Anet masih mau prepare ya? Iya, ini masih mau prepare. Onya udah cakep banget tuh, lihat dari atas bawah. Coba gaya cakepnya gimana sih? Yang mana deh, yang mana? Nanti kita lihat penampilan Anet di video klip Onya. Gue mau ngomelin dia nih, Pak Bos, ya. Yang lain kan dikumpulin keren-keren. Ini kita geng asam urat dikumpulin jadi satu. Geng asam urat dikumpulin jadi satu. Ya penguasa dance floor loh. Ada masanya. Ada masanya. Lagi seru ya, Pak. Seru untuk di sini. Oke, jadi siap untuk tag lagi nih? Hah? Siap, boleh siap. Masih kuat kan? Masih kuat banget. Tag 2 menit istirahatnya minta setengah jam. Oke deh. Oh my god, ada Andi Diriji, ada di video klip Onyo di Viva Indonesia, guys. Oh my god, bangga banget ya, Onyo. Bangga banget, parah. Nanti bakal joget-joget sama Onyo nih. Iya. Ini juga bangun sama Diva. Nanti Onyo jogetnya gini nih. Oh, gemeteran ceritanya. Hahaha.
habis joget nih. Nah, cuman dia senyum ke Onyo. Aduh, Tuhan. Fans kita berdua. Ya, latihan salim dulu. Udah. Terima kasih. Sama-sama, sayang. Iya dong. Seru ya. Ini rambut asli kamu? Iya, rambut asli. Oh. Ya, aku minum. Tapi dikritik. Kenapa Onyo? Onyo katanya gemeteran anti. Walah dia. Oke. Okay. Ini kok kita yang bikin baju ini? Angel Ivan Gunawan yang bikin baju. Oh, bagus. Keren. Keren emang anti. Ini juga ada yang ngefans sama anti. Nah, produser kita. Sutradara. Keren. Sutradara. Tadi aku dikasih lihat sama Ruben yang syuting tadi pagi, bagus deh lah itu. Aduh. Iya, ini dia suka track dari bawah. Oh iya, pasti. Pokoknya dibikin muda lagi, tolong editor ya. Gimana caranya dibikin jadi kerutan hilang. Nah, ya. Nanti pas anti puter gini ada sayap dari belakang. Wow. Terbang di sini. Tolong editor ya. Oh CGI ya. CGI ya. Nanti foto ya. Iya dong. Ya, maksudnya foto sama Onyo bukan foto sama. Ya maaf ya. Nanti pertama kali dijakin sama ayah gimana sih? Mami Titi. Mau enggak jadi cameo di video klip barunya Betran? Aku bilang, mau! Tengah seru gitu. Iya, nanti syutingnya tanggal sekian, lagunya ini, ntar ada koreografinya, terus dikirimin video koreonya, aku hafal-hafalin gitu. Hafalinnya kan harus lama ya, karena kan sudah tidak muda lagi, jadi lama ngapalin koreonya. Jadi ya, tapi akhirnya lumayan lah. Tadi kayaknya sekali latihan langsung ya, anti. Oh iya dong. Iya. Di rumah udah berapa kali ngapalin nanti? Tadi pagi baru ngeliat. Oh iya. Ya sekitar 2 kali lah. Wah kan koreonya juga gak terlalu yang susah-susah. Bukan yang salto-salto gitu kan. Kayang-kayang, split-split, enggak kan. Iya benar. Oke deh, thank you. Hai. Jadi ini udah hafalin koreo belum nih? Hanya. Ada mana lu enggak dibilang-bilang ada koreo ya? Katanya baju seadanya ini pakai. Gua kan anak disco dulunya kan. Oh, anak disco. Ya gigi yang susah. Ini koyo anak disco. Bukan dulu party terus. Udah biasa ya. Party terus. Di mana gua party? Gua. Jadi udah siap nih ya. Oke, toilet tuh. Tadi kan ikut video klip Onyo ikut memeriahkan. Seru! Seru, senang. Akhirnya kita diajak ya. Iya sih, Onyo juga anaknya asik banget kan. tapi ini seru banget, soalnya ketemu Arafi, ketemu tadi Om Ramzi, banyak banget di sini yang datang. Malaman baru juga karena orang baru. Terima kasih, okay. Ruben, 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 Betran juga sukses. Love you, Onyo! Di dalam pesta, buanglah duka, biarkan saja. Teriaknya doang, rame, teriaknya doang. Ya, gua kayak bagus kan gua? Bagus. Yang dia tahu diri, namanya gratis. Dia tahu lah. Capek ya kaki gigi. Ayo duduk. Tapi kan lumayan kebakar, nyemil, masih pagi. Iya betul. Ininya gak kuat. Ininya. Thank you banget, ini Donsu
untuk Onyo dari Bening Skincare. Iya. Yeah. Terima kasih banget udah support. Iya, karena kan aku dan Onyo juga menjadi bagian. Kalau aku di Bening Clinic, Onyo di Bening Skincare. Dan Dr. Oki support untuk harus karya-karyanya support. Onyo. Apapun itu saya berjanji harus support terus. Amin. Terima kasih Dr. Oki. Pokoknya sukses terus. Kita sukses juga bersama Bening. Yes, Bening. Donzu, ini itu penyanyi aslinya. Oh my god. El Pasino. Original. Bukan aslinya Onyo. Kawe, kawe. Jadi kalau kalian mau lihat, kalau yang anti ini, kalau kalian mau lihat, kalau Onyo suka sekali lagi dia doang gini-gini. Gini-gini. Tapi ada perbedaan yang beda banget ya sih anti soal lagunya kan sekarang udah dinyanyi sama Onyo nih. Iya nih. Kalau beda banget sih. Untuk lagu yang ini. Enggak, gak terlalu karena musiknya juga kurang lebih dibikin suasananya fun, party gitu. Paling kalau misalnya Elsa Singers ada harmoni, kalau Onyo nggak terlalu ribet, dibikin simple dan gayanya Onyo aja. Kekinian. Boleh kali ya kasih cuplikan sedikit lagu yang dulunya tuh kayak gimana sih? Refnya aja mungkin. Nah, pecah suara ya. Nih lihat ya, Donzu. Penyanyi aslinya kalau pecah suara ya. Kamu di tengah, biar ya. Gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bantu perputaran sepanjang malam terus. Dansa sepanjang malam terus. Pesta, ayo gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bantu perputaran sepanjang malam terus. Dansa sepanjang malam sampai pagi menjelang. Uncle tadi habis dance sama kita. Thank you Uncle. Wow. Keren. Gak nyangka loh. Berarti dari jam 4 narimu mulu. Narimu lu. Siap cameo datang, cameo datang. Jadi yang datang langsung kita sambut, nari, ganti lagi, nari lagi, ganti lagi, nari lagi. Dik makan 15 menit gas lagi. Nah, ini kan hampir yang jadwal terakhir nih. Kenapa bisa tetap semangat? Ya karena supaya bisa dapat penyampaian cerita lagunya, supaya kita tetap kasih seniman yang terbaik buat semuanya. Wah, paling itu sih nanti bagi kalian yang mungkin nanti lihat bila lagu ini trending atau jadi top, jangan lihat itunya doang, tapi lihat dari nilai usahanya. Iya betul. Tadi gimana sih Uncle rasanya dance sama Onyo, susah nggak sih? Enggak, karena Onyo benar-benar gerakannya itu sesuai dengan musik. Terus musiknya juga bagus ya, enak. Jadi benar-benar enak karena musiknya jadi kayak buat kita tuh enak gitu. Iya. Jadi nggak kaku juga. Oke. Sukses pokoknya buat Onyo. Sukses. Ayah, ini juga ada siapa nih Ayah? Ini burung camas. Deket banget sama Mama Ina, jadi ketika ada anakku masuk 17 tahun, aku ingin Mama juga ada di bagiannya. Pastinya dong ya. Senang. Gimana tadi Mama udah ngedance? Aduh, Mari bingung ya. Udah tapi lama. Hebat loh, dengan hak setinggi. Oh my god. Hak setinggi itu loh. Lincah ya tadi ya. Lincah banget loh ya. Jangan macem-macem ya, orang belum terbang nih, burung camar udah terbang duluan loh. Iya enggak? Tuh. Okay. Tapi mama mau satu yang mama pengen sampaikan ya. Iya. Jadi mama tuh sangat bangga sama kamu. Kamu tuh melakukan banyak banget buat mereka. Ini kan 17 tahun. Kayak kamu kan bilang 17 tahun nih Ma. Sekarang Onyo mau bikin ini lagu apa di single baru. Ya, ya Mama senang banget, Mama support apa yang kamu buat anak kamu. Amin. Makasih ya, Ma. Oke. Okay. Ayah ini makin banyak banget ya, Ayah. Bintangnya makin banyak. Wow, makin ini belum. Oh iya belum. Belum ngetek ya. Jadi angkelnya baik banget. Tapi enggak apa-apa sih. Apa? Koreonya enggak apa-apa. Kan ada koreonya. Iyalah, nih. Anaknya enggak bisa ngedance. Oh iya benar. Mau kalah.
Oh jadi Bella ini nggak sabar nih. Jaipong anaknya Angkel MG udah Irfan. Nggak tadi soalnya Onya habis ngedain sama Angkel MG. Anaknya Angkel Irfan ini udah punya single tahu. Kalian bisa cek singlenya di mana? Deadline. Di Aisyah Kim. Channel Aisyah Kim. Thank you loh. Dia punya channel sendiri. Iya, Aisyah Kim. Nih sekarang Uncle Vicky. Buat Onyo. Gimana gayanya? Pakai kostumnya apa nih Uncle? Wah. Pakai kostumnya apa nih? Aku pakai juara aku tinju kemarin di sini. Oh my god. Jadi aku bawa juara tinju itu untuk membuktikan bahwa yang terbaik itu. Widih. Pakai ini. Pakai gini pakai ini juga. Apa? Ya kan diganti kalau Gregor kan. Gregor kan. Mana? Ya. Gini loh. Oh iya benar. Energi sih energi. Senang pastinya ya kita diajak untuk berpartisipasi dalam proyek video klipnya Onyo. Semoga sukses. Amin, mudah-mudahan mendapat tempat di hati masyarakat Manila dan kebetulan juga besoknya itu ulang tahunnya Onyo saya. Wow, oh ini jadi kantinya. Sekaligus perayaan juga. Dan kita doakan Sen sukses lagunya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi kado terindah buat Sen 17 yang Onyo. Amin amin. Jangan lupa untuk masyarakat Indonesia untuk dengerin lagu ini di all platform musik, oke? Okay? Suksesannya. Suksesannya. Oke, teman-teman, jadi hari ini it rock. Thank you. Mr. Rock.